sedangkan jika siswa yang berkualitas 3 orang presentasi 84,75% dengan nilai rata-rata 85,31. Sedangkan kelas 12 AP2 total siswa 15 orang, jumlah siswa yang berkualitas 19 orang dengan presentasi 73,33%. Sedangkan jumlah siswa yang berkualitas banyak 4 orang presentasi 6,67% dengan nilai rata-rata 84,34. Berdasarkan tali 1 perlihatkan bahwa nilai rata-rata hasil praktik kerja industri siswa kelas 12 jurusan teknik audio SMK Negeri 1 Sumatera Barat tahun ajaran 2018-2019 dan tercapai. Data ini memberikan indikasi bahwa seluruh kompleksitas pengajaran telah berjalan sesuai dengan standar proses, namun hasil praktik yang diperoleh belum maksimal. Dengan sebuah tentu KKM, kembalinya hasil belajar berdua itu untuk saya buku atau SDM atau Sabras dan intek juga siswa. Ini merupakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi belajar. Ini bukan masalah. Pertama, lingkungan sekolah yang kurang kondisif dapat menyebabkan kemampuan prestasi siswa dalam belajar. Yang kedua, fasilitas pendukung yang tidak memadai sehingga diduga menjadi penyebab siswa tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang terakhir, kurangnya kesiapan kerja industri dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran didikasikan dengan siswa sering terlambat dan kurang semangat sewaktu proses pembelajaran. Batas masalah. Mengingat permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, agar lebih terpusat dalam tercapai tujuan, maka permasalahan ini dibatasi pada kontribusi, motivasi, dan kesiapan praktek kerja industri terhadap prestasi praktek kerja industri. 2012, program pengalian audio video disediakan di Universitas Sumatera Barat. Ini permasalah. Yang pertama, seberapa besar kontribusi, motivasi, dan kesiapan praktek secara bersama-sama terhadap prestasi praktek pada siswa kelas 12 program pengalian teknik audio video disediakan di Universitas Sumatera Barat. Yang kedua, seberapa besar kontribusi motivasi secara sosial terhadap prestasi terakhir pada siswa kelas 12 program pengalian teknik audio video yang disebutkan di Universitas Sumatera Barat. Sedangkan yang ketiga, seberapa besar kontribusi kesiapan terakhir terhadap prestasi terakhir pada siswa kelas 12 program pengalian teknik audio video yang disebutkan di Universitas Sumatera Barat. Masuk pada tiga penelitian, yang pertama, menyebabkan misalnya kontribusi motivasi dan kesiapan prakerja secara bersama-sama terhadap prestasi prakerja siswa kelas 12 program pengalian Sumatera Barat. Yang kedua, menyebabkan misalnya kontribusi motivasi secara parsial terhadap prestasi prakerja pada siswa kelas 12 program pengalian teknik audio disebutkan di Universitas Sumatera Barat. Sedangkan yang terakhir, menyebabkan misalnya kontribusi kesiapan prakerja secara parsial terhadap prestasi prakerja pada siswa kelas 12 program pengalian teknik audio disebutkan di Universitas Sumatera Barat. Masuk pada beberapa penelitian, ada pun manfaat di sini. Bagi dinas pendidikan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan sekolah. Yang kedua, bagi kepala sekolah, dilakukan kebijakan dari dinas pendidikan dan dilakukan pengawasan terhadap kesiapan atau kelengkapan belajar siswa dan sekolah di sisinya. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan atau sumber data untuk melaksanakan penelitian lebih lanjutnya yang berkaitan dengan motivasi kesiapan praktik kerja industri dan prestasi praktik kerja industri di sekolah. Masuk pada bab dua penelitian tahap yang pertama itu atau A prestasi, B praktik, C motivasi, D kesiapan praktik, F penelitian yang relevan, F kerangka konseptual, dan yang terakhir G penelitian. A prestasi. Menurut UNES Mutual dalam 2011 selama 15 prestasi merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Sedangkan menurut dalam pembina prestasi adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mendapat tugas atau kegiatan tertentu. Jadi prestasi adalah
suatu hasil yang telah diperoleh sebagai bukti usaha yang telah dilakukan. Praktek kerja industri. Praktek ini merupakan bagian dari setiap pendidikan yang disebutkan yaitu pendidikan pengantar atau pendidikan yang harus diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan secara sistematik dan sinkron antara pembelajaran di sekolah dengan penguasaan keahlian di industri serta dikelola bersama-sama antara sekolah dan industri. Motivasi. Menurut MC Donald dalam sandiman, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan menerima feeling dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan. Sedangkan menurut Sebul Bahri, motivasi adalah di dalam psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi adalah faktor dasar penggerak seseorang yang dapat mengubah energi di dalam dirinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dari memenuhi kebutuhannya. Masuk pada poinnya, kesiapan atau berdiri. Menurut Daryono, kesiapan adalah kemampuan yang cukup, baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesiapan fisik yang baik. Sementara kesiapan mental memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Umar, kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan seseorang pada tingkat kemampuan mental, fisik, sosial, dan emosional. Masuk pada penelitian yang keempat, Salman Tufari tahun 2006 melakukan penelitian tentang hubungan belajar program produktif dan hasil belajar prakerja dengan nilai kompetensi siswa negeri 1 Pariaman. Program keahlian teknik audio video menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar program produktif dan hasil belajar prakerja terhadap nilai inti kompetensi dengan korelasi yang didapatkan 0.69 dan termasuk pada kategori lain. Dan yang kedua, depan pertama tahun 2015 yang menurut hubungan motivasi kerja dan kemampuan akademik terhadap kesiapan institusi kerja siswa kelas 12 siswa kelas 11 PAP peserta individu. Hal ini penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi kerja memberikan hubungan yang signifikan sebesar 2.5% terhadap kesiapan institusi kerja. Sampai
sebagian atau wakil petugas di sini gitu. Jadi pelanggaran sanksi di sini sampai langsung sampai. Populasi kemudian populasi ini adalah 12, 14 korban yang diantisipasi oleh video disimpan di satu sumber barat, yaitu 21 responden dapat diterima pada tanggal 3 populasi kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai papan mengatakan apabila populasi lebih kecil dari 100 maka diambil semuanya sebagai sampel, dan tetapi apabila populasi lebih besar dari 100 maka diambil 35-40% maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 orang. Masuk pada teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data berupa angket dan diisi disusun menurut skala Likert yang digunakan untuk menentukan pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang suatu kejadian. Dapat kita lihat pada tabel studi yaitu skala Likert. Instrumen penelitian menurut Sugiono menetapkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menentukan data motivasi dan kesiapan prestasi praktek kerja industri dalam bentuk uji coba instrumen yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, di mana uji validitas di sini adalah suatu usulan yang menentukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Rumus yang digunakan adalah rumus versus product norm. Sedangkan yang kedua reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur. Rumus yang digunakan adalah rumus kurangkan alfa. Dan yang terakhir teknik analisis data. Di data dilakukan untuk pengetahuan skor masing-masing variabel. Persyaratan analisis pertama uniformitas, homogenitas, multilinearitas, dan uji multilinearitas. Analisis terdiri berganda, analisa presipersial dan uji potensi untuk UDF dan UDF.